Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Gimana malam ini? Cek sound. Pendengaran suaranya? Oke, okay, terima kasih udah respon ya. Hmm. Oke, okay. interesting. Berarti malam ini adalah live session ke berapa? Keempat. Kan? Keempat, oke. Okay. Baiklah, berarti kita bisa langsung masuk ke Ruby ya? Benar? Teman-teman, kemarin oh, siapa yang udah mengerjakan, selesai? Oh iya Pak, mau tanya Pak, jadi kemarin tugasnya apa ya Pak? tugasnya adalah mengerjakan dojo satu oh. dan 2 untuk kemudian di upload -kan, oh. gitu. Oh, baik-baik. baik Itu. Oke, okay. uh, itu boleh sekarang, maksudnya boleh sambil berlangsung, bukan hari ini deadline-nya. Cuma maksudnya kalian harus bisa. Hmm, hari ini hari apa ya? Hari Rabu ya? Dari Rabu berarti nanti Jumat diharapin semuanya udah selesai ya. Kamis Jumat gitu. Jumat nanti kita cek lagi setiap hari sebenarnya. Silahkan nanya kalau mau tanya di eh, apa namanya Discord. Silahkan. Tapi yang jelas. Eh, karena kita sudah mulai masuk ke pelajaran progetnya ya. Yang di Ruby maksudnya. Rubinya mulai dari Ruby 1 harusnya udah cukup pengetahuan tentang HTML CSS-nya. Kita bisa lanjut aja. Jadi kalau mau mengerjakan sampai apa dari abis itu silahkan. Tapi khusus untuk kita bisa menguasai pelajaran Ruby itu sudah cukup ya. Oke ini saya share screen kelihatan di layarnya di Halaman pelajaran Ruby. Oke. Okay. Oh, ya. Yeah. Betul. Head Collaborator Ahmad Dedi. Oke, okay, silakan, Ahmad Dedi. Nah, jadi teman-teman yang kemarin nggak gabung atau belum mengerjakan gabung, silakan uh, kirim username dari GitHub-nya. Dan saran saya jangan pakai huruf yang aneh-aneh, nama aja. Uh, ya, disambung gitu, seperti ini. Seperti Ahmad Dedi itu. Oke, jadi uh, mungkin saya kasih waktu berapa ya? Tapi ini kayaknya 16 orang oh, masih kita bergabung. Ini ada GitHub-nya dulu sambil review aja dulu yang kemarin. Jadi saya akan kasih waktu sekitar 10 menit atau 5 menit mungkin kalau memang semua teman-teman udah pada punya. Kita akan masukin dulu teman-teman jadi kolaborator. Ayo silahkan tuliskan nama ininya, nama username-nya yang ini. Kalau belum pernah, maka silahkan daftar dulu di kitabnya. Nanti kita add kalkulator di sini. Kita sudah terdaftar 16 ya. Oke, masih banyak yang lain yang belum. Saya barusan dapat chat dari Ahmad Dedi. Gini nulis. Salah ya? D-nya satu ya? D-nya satu mas. Ahmad D eh, ya Ahmad. Yang D mana tuh? D D Y D-nya hapus satu. Yang tadi udah benar. Oh. Sip. Nah ini ya. ya. Oke silakan nama Dedi untuk di approve invitationnya. Siap. Jadi Pamuji, selamat datang dan teman-teman yang lain juga. Silahkan. Agenda hari ini kita setelah ini, maksudnya adalah untuk memulai perkenalan tentang ruby. Oke, okay. udah, hmm, dua menit lagi. Satu meranan. satu Ranan. ini ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pastikan kalian sudah makan, minum, dan semuanya disiapkan. Dan, oh iya. nanti di tengah-tengah saya akan minta untuk nyalakan video, apa, kameranya ya. Tuh. Diperhatikan karena ini adalah mulai masuk ke intinya mungkin ada sebagian yang udah belajar duluan tentang ruby, mungkin belum uh, jadi uh, mohon diperhatikan karena ada perbedaan versi ya versi yang kalau ngurjin sendiri itu maksudnya dan versi yang sedang dibahas di uh, proget ini, oke okay, selain Ahmad Dedi dan Fatu Ranan ada yang lain kalau enggak kita masuk ke um, kita masuk ke Ruby-nya. karena kalian bisa mengerjakan HTML CSS dojo-nya sebetulnya dari kemarin kan harusnya udah beres sekarang kita sudah mengerjakannya bersama-sama jadi kalau misal ada kebingungan satu boleh cek dulu video kemarin kedua boleh juga hmm, apa namanya bertanya ke temannya di Discord atau ke saya boleh yang jelas eh, dikerjakan Nah, ini ada satu lagi yang jadi kolaborator Fabi Yani Paneo. Ya, gitu. Sekalian mengingatkan bahwa GitHub adalah untuk kita para programmer. Oke, okay. kalau nantinya jadi software engineer atau bahkan ya hanya, saya bilang hanya ya, maksudnya jadi levelnya di programmer pun tetap uh, GitHub itu diperlukan. Diperlukan satu kalau belum dapat pekerjaan bisa menjadi tempat untuk menyimpan portfolio. Kedua, hmm, apa namanya kita memang akan menggunakannya terlepas kita dapat pekerjaan uh, dari orang lain ataupun kita membuat aplikasi sendiri yang kemudian aplikasinya nanti mungkin dipublikasikan. Itu. Nah, terlepas dari itu, pengetahuan tentang GitHub adalah termasuk penting. Ya apalagi untuk orang yang belum uh, mau untuk hosting di tempat sendiri <laughs> cukup uh, githubnya. Oke, okay. saya rasa waktunya kita mulai masuk aja ke ruby. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan boleh di, langsung ditanyakan. Saya lebih suka kalau misalnya kita interaktif gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kita kejar sebisa yang kita lakukan karena pada dasarnya kalian akan Pays Learning sendiri ya, apa belajar sendiri. Oke, okay. jadi Ruby, Ruby itu terbagi dari beberapa study. Ending dari Ruby on Rails adalah 11 pelajaran. Nah, secara hitungan waktu itu memungkinkan untuk kita mengerjakan semuanya. Nah, tinggal kalian uh, fokus. Oke, okay, kita mulai. Di sini kita akan bahas tentang variable, boolean dan apa conditions ya atau percabangan mungkin nanti. Pernyataan if. Nah, oke eh, kita mulai aja. Bismillah. Jadi Ruby itu apa? Ruby itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang sangat mirip dengan Python, ya. Dan PHP juga sebenarnya. Kalau mirip dengan Python dari mana? Dari sisi hmm, command line-nya ya. PHP juga bisa ya komen lain tapi nggak umum karena orang-orang tahunya PHP itu udah langsung bentuknya script di di apa namanya di HT eh, di PHP sama sih sebenarnya Ruby juga RB dan sama juga Python PY cuma bedanya kalau PHP memang langsung orang dikenalkannya ke webnya tapi kalau Ruby dia bisa dari konsol seperti Python Python awalnya malah dikenal konsolnya Python terhadap web juga nanti mungkin dikenalnya setelahnya jadi Ruby lebih mirip ke Python. Oke, okay. tapi sebenarnya ketiga ini Ruby, PHP, dan Python hmm, ekosistemnya mirip. PHP punya juga CLI-nya, Python juga jelas dan Ruby juga. Nah, semuanya bisa dibuat membuat aplikasi command line dan juga bisa membuat aplikasi web. Oke, okay. ada yang add emilul fata silahkan oh ya kalau mau add uh, kalau ada pertanyaan lainnya boleh di oke okay, oke okay. hmm, skip 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 kita mulai ini aja dulu oke okay. Oke okay, Mas satu habis ini ya. Oke, okay. waktunya udah habis, kita mulai masuk dulu. Nah silakan tulis dulu aja, nanti sambil uh, ngelihat pertanyaan saya cek lagi chatnya. Jadi Hello World adalah semua pemrograman menggunakan Hello World. Nah caranya untuk menunjukkan string Hello World di dalam Ruby itu cukup dengan puts Hello World gitu. Jadi bedanya sama yang lain atau kalau yang lain pakai print. Kita cuma nulis put. Ceng gak usah reset ya. Ini memang langsung kan. Gitu. Agak cepetan aja ya. Pengennya. Ini eh, sekalian nanti ngeliatin di mana. Misalnya saya pengen kasih lihat ini Oke kelihatan line-nya. Nah jadi Saya udah ada rubinya belum Belum ya Eh kebanyakan Oke tunggu bentar Oke Jadi saya menggunakan satu ya misalnya Ini untuk lokal yang saya mau kasih lihat cuma ini aja bahwa dia bisa misalnya kita nulis ini yang sederhana nanti ya tadi put hello ruby Save. kemudian saya, saya jalankan ya kan gimana menjalankannya Ada yang tau nggak gimana cara menjalankannya? Belum kan? Nah, tapi secara ininya kita bisa, kita bisa langsung ya. Jadi, dengan tulisan Ruby, indeks Ruby nanti jadi Hello Ruby. Udah ya, sampai sini aja dulu. Sebentar, nanti bagian yang lainnya kita lanjut dulu pelajaran di project. Oke, okay. sekarang masuk ke arah string. Ya siapa yang nggak tahu kalau misalnya di dalam sebuah bahasa pemrograman kita memang ngurusin string. Nah, string itu di dalam Ruby boleh dipakai tanda petiknya satu atau tanda petiknya dua. It's all the same, tetap di, disebut string. Jadi nggak boleh kayak gini, ya. Jadi kalau di tempat lain sebenarnya tanda petik satu satu itu karakter. Dan tanda petik dua itu menunjukkan dia string. String itu kumpulan karakter. Karakter itu apa? Su? Satu huruf ini. H, E itu satu satu karakter. Oke. Okay. Ingat setelah puts itu spasi. Karena puts itu method ya. Method yang memanggil uh, method lain yaitu print. Bedanya apa? Nanti kelihatan. Oke, okay. sampai sini ini mah nggak aneh-aneh. Malah pengennya di skip ya. Tapi kita Terus tahu bahwa kita bisa menuliskan komen dengan tanda pagar ya, siapa lagi yang kayak tanda pagar gini? Semua yang eh, ikut, ikut ke sih ya kalau nggak salah, PHP pakai tanda pagar bisa, oke, okay. Python jelas. Nah, jadi ketika pakai tanda pagar maka di layar tidak akan muncul, oke, okay. nah kayak gini. Jadi kalau lagi ada, maka di sini ada ya. Tapi kalau meskipun itu adalah sebuah sintaks komen, kalau kita kasih komen, komentar, komen tersebut, jadi tidak dibaca, tidak dieksekusi. Kayak gitu ya. Defaultnya untuk eh, echo kalau di PHP, kalau di Python itu print, kita pakainya puts di Ruby put pakai S. Nah, dan itu enaknya di Ruby adalah kita nggak harus eh, bukan gak harus. Kita bisa menggunakan itu sebagai operasi matematika biasa. Langsung aja. Dan dia tahu bahwa ini adalah integer. Put 2 maka keluarnya yang kedua. Put 2 tambah 3 maka keluarnya penjumlahan Put 7 kurang 4 maka juga sama. Langsung hasilnya pun berupa integer. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai tanda string, maka otomatis dia dianggap string, meskipun di dalamnya ada operan, misalnya tanda plus. Jadi 5 tambah 2 tidak jadi 7, karena dia di dalam string. Ingat ya. Oke, sampai situ, paham nggak? Gampang banget kan? Ini contohnya. 37. Ini kalau penambahan 11 dan ini kalau pakai sing. Perhatikan saya ada menulisnya dengan dalam kurung, sementara perintah yang lain juga enggak pakai dalam kurung juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena put adalah method dan di dalam Ruby bisa menggunakan dalam kurung, bisa cukup dengan spasi. Oke, okay, uh... Perhitungan yang lain ada kali, ya, bagi, ada mod, ya. Mod adalah e, lambangnya persen, artinya adalah sisa hasil bagi, gitu ya. Disebutnya modulus. Oke, okay. jadi agak flashback ke pelajaran SMA atau pelajaran ya matematika dasar ya. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah e, puts bisa melakukan menghasilkan kalkulasi langsung. ini penulisannya pun sama nggak usah pakai tanda dalam kurung juga bisa Oke ya yang ngikutin kan teman-teman Oke okay. yang pengen minum silahkan ambil minumnya biar lebih fokus 13 kali 9 adalah 117 dan 32 bagi 8 adalah 4 18 dibagi sama 5 sisanya adalah 3 gitu bacanya nih Bagaimana kalau 10 bagi 5 nol karena hasilnya adalah dua dan sisanya tidak ada. Oke. Okay. Nah, konkatenasi atau penggabungan string itu pun bisa dilakukan. Tadi harus menggunakan tanda plus. Tanda plus itu, tapi di antara dua string atau tiga atau empat atau lima terserah yang jelas string plus string hasilnya string jadi kayak gini hello spasi plus ruby maka hello spasi ruby dan itu satu string begitu pula kalau stringnya isinya ternyata angka dia tetap digabungkan Oke. Okay. Ini contohnya kita menggabungkan I am can dan ninja. Maka nanti jadi I am spasi langsung spasi-spasinya juga sama. Mirip ya? Nah, puts langsung bukan dijumlahkan jadi angka tapi dia menjumlahkannya uh, string. Oke. Okay. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Berarti kalau kita menggunakan string, apapun yang ada di dalam string itu akan ditranslasi secara harfiah, gitu, Pak? Ya, jadi, ya, string. String adalah string. Maksudnya, dia tidak akan berubah menjadi uh, integer atau tipe data yang lain. Baik, baik. Oke. Okay. Oke, okay. jadi secara nggak langsung, sebenarnya kita lagi diajarin bahwa ada integer, ada string, gitu kan, ya? Gitu tamu, nah, tanya lagi pak, <laughs> maaf, apa pak, justru kayak gini daripada lagi, yang lain pak. pada ikut, kalau nggak ngerti langsung nanya ya, ada keheranan juga boleh. silakan petra man. tadi disebutkan bahwa ada beberapa kondisi yang sebenarnya nggak masalah, misalkan selingnya cuma tanda petiknya satu atau dua, kemudian kasih spasi atau tanda kurung, tidak apa apa gitu kan. nah itu nanti ketika dibuat skrip yang panjang, apakah tidak menimbulkan bug pak? panjang? Misalkan kan skripnya panjang gitu kan, kita bikin program membangun yang, yang utuh kayak gitu gini kan. maksudnya maksudnya kita bikin program yang utuh gitu apalagi nanti tidak menimbulkan bug gitu pak ini maksudnya gini, gini. Gitu. <laughs> ya, yang di layar ini bukan contohnya misalnya yeah, quotes yeah, IM pakai yeah. stringnya tipe apa quotesnya dua sama quotesnya quotes satu. jadi gak ada masalah sama, sama sekali gitu gak ada masalah sama sekali uh, maksudnya oh. si Ruby ini um, apa ya lebih manusiawi itu manusiawi nah karena memang karena Ruby itu dibuat memang untuk mempermudah kita dari sisi pemahaman ya secara manusianya gitu jadi eh, bahasanya pun nanti akan kelihatan bah bahasa Inggris banget gitu maksudnya tuh eh, struktur kalimat gitu bukan struktur bahasa pemrograman meskipun ya tetap aja ada ya, logikanya juga. Punya, ada logikanya juga ada tanda itu ya cuma maksudnya kita bisa baca langsung maksudnya kemana gitu kita gitu, nggak harus buka apa help banget gitu pas membaca kode ruby itu baik baik kasih, itu tujuan eh, pencipta rubinya matsumoto nah dan itu apa namanya salah satunya ini eh, tanda tanda operasi matematika ini dipermudah nah lanjutannya ke sana adalah bagaimana kalau si string atau apapun itu disimpan di dalam sebuah tempat apakah operasinya masih tetap sama. Nah, tempat itu disebut variabel. Nah, variabel cara penulisannya untuk membedakan dengan yang tadi ya dia harus berupa huruf ya. Maksudnya di sini nama variabelnya name dan number ya. Jadi nggak ada nama variabelnya 1 2 3 tapi isinya John gitu. Nggak nggak gitu. Apa si si nama variabelnya tetap berupa huruf ya serangkaian string gitu ya sebagai nama variabel jadi kita aksesnya namanya siapa kan gitu terus nomornya berapa kan gitu pertanyaannya manusiawi banget kan gitu biasa gitu kayak ngobrol gitu nah assignment atau pe- pen, bukan penugasan jadi eh, nih Uh, yang yang variabelnya name diisi sama variabel itu harus kita isi dengan nilai John gitu misalnya maka ya udah name sama dengan John mirip kan uh, dengan yang lain gitu sama aja udah ini ya, harusnya nggak nggak bingung banget gitu kan name sama dengan John dah jadi name-nya adalah siapa John Oke, okay. terus jadi yang dikeluarin yang mana? Puts name. Ya kan? Jadi karena sudah ada, Udah. Dan kita nggak usah mendeklarasikan dia itu apa. Apakah itu string atau integer atau bukan. Udah langsung aja tulis nama variabelnya sama dengan isinya gitu. Isinya apa? Udah selesai. Simpel kan? Nggak misalnya public var name sama dengan Fatur Rahman. Nggak, nggak gitu. Jadi e, langsung aja name sama dengan Fatur Rahman. Nah, habis itu mau dipanggil put name gitu. Tadinya kita kan menggunakannya kayak tadi Hello Ruby, put Hello Ruby di sini stringnya. Tapi sekarang karena kita udah Hello Ruby-nya atau John-nya atau Fatul Rahman-nya atau Mbak Betty atau siapapun namanya, ya udah variabelnya aja tinggal dipanggil. Oke, okay. nah udah mulai masuk ya di HTML CSS kan nggak ada nggak ada beginian, maksudnya nggak cara assign-nya beda. Nah. Jadi, jangan begini. Kalau dia put string ya dengan nama yang sama, tadi saya bilang string ya tetap string, maka dia akan keluarin string. Misalnya tulisannya "name", padahal maksud kita pengen memanggil variabel "salah dong" kalau pakai tanda petik gitu, yang benar nggak pakai gitu. Tuh, karena hasilnya jadi begini: yang satu yang paling atas adalah uh, "put name" dengan tanda tanpa tanda petik, yang bawah "name" dengan tanda petik. Pak mau tanya. Ya, silakan Betty. Berarti itu case sensitif ya, Pak? Sintaksnya. Buat Ruby. Oh, ini. Maksudnya gini iya. ya. Case sensitif gini ya. Gitu. Jadi kalau ini dianggapnya beda gitu kan uh -uh. ya. Ber ini Berarti ini. emang harus ngapalin sintaksnya ya? Hah? Enggak harus ditulis. <laughs> enggak dihafalin, harus ditulis. Uh... Ya. <laughs> Bukan dihafal harus itu. Enggak sih, kalau ngapalin sih enggak kasihan nanti uh, banyak banget. Ke, uh, enggak, enggak diharusin. Nanti terbiasa. Konsepnya jadi fahami bahwa misalnya kita pengen kita udah ngasih nama nih misalnya ini apa namanya? Uh, nama dia, Misalnya gitu ya, biar beda. Nama dia. Jadi pas di put ya tulisannya sama sama banget gitu ini punya siapa ya kita kita aja bikin gitu kita boleh bikin banyak nama anda nama saya variable gitu bebas kan oke okay. bisa jadi isinya sama tapi yang jelas kita udah tahu mau manggil gimana nah ini hanya perbandingan aja dengan bahasa lain bahwa kita menggunakan put daripada print bukan print nggak ada tapi Puts lebih disukai. Dan hmm, defaultnya gitu maksudnya. Oke. Okay. Berarti tulisan putsnya harus huruf kecil semua kan? Oh iya, betul. Putsnya harus tulis seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Siap. Nah, dibenerin dulu. Name. Lanjut kita ada berapa chapter ya hari untuk kurupi satu 18 bentar ya tinggal 10 lagi 11 jadi eksekusinya semua itu dari atas ke bawah ya ingat ya bahwa semuanya itu dari atas ke bawah kiri ke kanan khusus untuk ya skrip kita nulisnya dari atas ke bawah jadi kalau kita assignment di atas maka di bawah jadi nggak 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 kita nulis di bawah dipanggil di mana aja pada dasarnya nggak gitu ya tapi nanti ada saatnya bisa begitu sekarang supaya nggak bingung gitu aja dulu bahwa kita ada variable greeting ya udah maka greeting bisa dipanggil oleh puts dan di bawah juga panggil lagi gitu dan name hanya bisa dipanggil di baris yang paling bawah ini, bukan yang di atas karena name belum ada untuk baris kedua ya Tuh. dan yang namanya variable bisa dipanggil berkali-kali nih nah ini boleh number terus angka 1, sama dengan 10. jadi nama variabelnya number satu sepuluh ini diperbolehkan. Yang nggak boleh apa? Angka satunya duluan. Satu number gitu nggak boleh. Put number satu ditambah tiga. Artinya 10 tambah tiga. Terus number dua sama dengan lima. Put number satu plus dua artinya berarti 10 tambah 5 Jadi yang tadi di awal 13, yang bawah 2, 15. Ya. Sip. Itu ya, itu uh, Mudah kan? Atau malah mungkin ada yang bingung? Ada yang kecepatan? Terima kasih untuk yang sudah hadir. Mas Ahmad Dedi mau ada yang disampaikan? Belum, belum bingung. Belum belum bingung, bagus. Jangan ya, jangan bingung. Masih permulaan. <laughs> Sip. Sabdar Rahman Agus atau siapa? Ari Ananto atau? ini masih nyoba pak nyoba sip oke okay. bagusnya sekalian bareng-bareng ya maksudnya jadi sekalian beres nah hmm oh ya dipastikan juga kalian tergabung ke tim ya ininya di ujung kanannya Oke okay, terus let's learn how to handle string variables. Nah ini jadi kita gabungin text let's learn programming ditambah using program. Pakai spasi sebelumnya. Terus ada variable length and width yang langsung lihat nggak ada deklarasi tipe datanya. Yang ada adalah deklarasi eh, bukan deklarasi yang ada adalah assignment. Jadi length di dengan nilai 8. Dikasih nilai 8, width dikasih nilai 9. Itu assignment namanya. Nah, kemudian dikalikan. Langsung aja, length kali width. Ya kan panjang kali lebar. Udah. Aman ya? Kayak gitu. Oke. Okay. Okay. Jadi Kenapa menggunakan variable? Katanya, karena lebih mudah untuk melihat e, maksud dari nilainya. Karena biasanya sih namanya itu semantik ya, ber, ber, bermakna gitu. Can use the name, same data for multiple places, jadi bisa digunakan di banyak tempat. Terus, mudah untuk merubah variable tersebut sehingga datanya bisa rubah. Nih, salah satu penggunaannya daripada nulis puts dengan tiga kali padahal yang beda cuma namanya aja di sini maka lebih baik namanya itu di custom sementara yang samanya dijadikan variable itu ya logikanya yang sama atau yang diem jadikan variable yang beda jadi variatif gitu boleh dan sebaliknya kalaupun kita pengen namanya yang jadi variable juga boleh tapi intinya mana yang memudahkan kita biar nulisnya enggak berkali-kali. Panggilannya aja berkali-kali. Oke. Okay. Nah, ini, ini yang maksud saya semantik. Jangan kasih number tapi isinya nama orang. Mendingan kasih name, name atau apa gitu yang lebih nama gitu kan. Atau apa? label Baru isinya sesuai gitu. Yang deskriptif ya. Itu sebenarnya hmm, tidak hanya pada Ruby. Semua pembahasa pemrograman menyarankan seperti itu penulisannya. Meskipun nanti kalian akan menemukan kode yang tidak menerapkan ini. Yaitu misalnya A sama dengan 1. A ah, itu apa? Nah, bisa jadi. Tapi yang jelas untuk awalnya. Okay. Kita harus lebih baik menggunakan variabel yang deskriptif. Buat siapa? Buat kita juga. Nanti, pada saat kita ingin memperbaiki kode tersebut, kita bingung maksudnya apa. Belajar lagi, gitu kan? Nah, variabel name itu biasanya lower case. Terus, kalaupun ada dua kata, dipisahin sama spasi, eh spasi, underscore, gitu ya. Jadi, ini sebutnya snake case. Jadi, eh, ya segini, belok ke bawah, terus lagi, gitu kan. Nah, yang jelek itu adalah tuh mulai pakai angka itu nggak boleh. Terus cuman satu huruf aja tuh ah, itu kasihan. Kecuali kalau emang ya pengen singkat, tentu saja diboleh, boleh bisa gitu. Nah, kalau yang nulisnya kayak gini, mix case atau camel case gini, user name, n-nya besar, ya. Hmm, kalau kesepakatannya Ruby sih nggak begitu yaitu pakai underscore aja hubungannya sama apa hubungannya sama nanti ada banyak tools dari Ruby yang yang mengikuti aturan atau kesepakatan ini jadi kalau mau diotomasi lebih mudah oke selamat datang yang baru gabung kita udah nyampe ke pelajaran studi satunya Ruby di chapter 8 tentang variabel Nah, ini prakteknya. Jadi, yang kayak tadi yang berubah di sini lebih custom, kemudian yang stay, jadikan nama variabelnya sini biar diem. Udah, udah gitu aja. Jadi uh, cukup mudah ya. Makanya, Ruby termasuk yang cepat gitu buat belajarnya sebenarnya updating variable nah kalau ngupdate gimana ya udah tinggal desain lagi aja jadi jadi nggak akan ada error misalnya ini 7, udah di echo eh, udah di put udah dikeluarin dari pakai udah dikali terus kemudian kita sign lagi dengan nilai yang lain gak apa apa gitu jadi pada saat dipanggil lagi uh, dia berubah tapi justru kemudahan ini hati-hati pada saat kalian nulis di bawah itu uh, lebih baik kalian tahu siapa yang diupdate itu benar-benar memang sengaja bukan nggak sengaja makanya namanya tadi gunakan yang bermakna tuh alurnya dari atas ke bawah seperti ini tadinya 7 kalau di sana lagi 9 jadi 9 dan 10 jadi 10 nah ini contohnya penyumlahannya. Hmm saya nggak harus ngetik lagi ya. Ini ini cuma nulis aja bahwa width sama dengan 8, 9. Kemudian kita keluarkan. Kemudian di sini length-nya dikali width, udah. Nah, ini string biasa, tanda tanda apa namanya ini? Tanda minus sebagai pemisah aja. Nah, kemudian di sini komentarnya. Dia minta update the width variable yang 13. Ya udah, berubah yang 13. Maka ketika kita melakukan put lagi ke width dan length kali width, maka yang dikalikan adalah udah beda. Yang di atas 9 ke 8 yaitu 72. Nah, yang di bawah ini 13 dikali berapa? 8. Eh, salah. 13 kali 9. Itu, lengnya 9. Gitu. Oke. Okay. Tapi e, pemrograman tidak hanya tentang matematika. Ya tenang aja. Nah, number sama dengan 2 plus number, number, number plus 3. Nah, kalau mau nambahin kayak gini nih. Nambahkan ke diri sendiri. Jadi ini misalnya 2. Kita kasih lihat ke layar dia 2. Kemudian variable tersebut ditambahin 3 gitu. Ya udah tulis lagi number sama dengan number plus 3 maka hasilnya number itu udah jadi 5. Tadinya 2 jadi 5. Bisa di self assignment istilahnya. Itu hanya istilah aja. Ini. Nah, cara mudahnya adalah dengan menyingkat operannya. Kan X sama dengan X plus 10 nanti tulisannya cuma X plus sama dengan 10 itu aja. Pada dasarnya kalian bisa nulis yang panjang ataupun yang pendek, terserah. Itu. Jadi apapun operannya, tambah minus kali bagi mod, ya tinggal ditambahkan sama dengan, maka dia self-assignment ke variabel itu. X ini adalah variabel ya, nggak cuma satu huruf bisa banyak. Di contoh aja. Nulisannya plus sama dengan 5. Itu sama dengan kalau kita nulis tadi width sama dengan width plus 5. Sama ya. Width tambah 5 itu width-nya berapa tadi? 8, 8, 13. Tadi. Dan kalau ini ya sama gitu ya. Ya. Oke, ya. Baiklah, sekarang masuk ke string interpolasi. Nah, ini mulai menarik, mulai agak banyak simbol. adalah dalam string, pengolahan string. Kita pengen masukin variable Kan tadi kalau langsung nulis hello, Koma name langsung, maka jadinya hello name gitu kan. Padahal kita pengen manggil variable name-nya. Di sini gate ya. Yeah. Jadi pengennya hello Kate gitu kan. Tapi ya udah kita put hello, kemudian pakai tanda pagar dan pakai kurawal yang eh, kurung yang kurawal ya. Baru nama variabel. Dengan begini Ruby akan mengenali bahwa maksudnya oh maksudnya memanggil variabel gitu. Baru ini pastikan penulisan variabelnya benar. Gitu. Ini contoh yang lain ketika memanggil integer nggak perlu di convert cuma perlu dipanggil puts i am e, pagar kurawal nama variabel tutup kurawalnya lanjutan stringnya jadi dia langsung kalau di bahasa lain biasanya ada kesulitan untuk casting atau perubahan dari satu tipe data integer menjadi hmm, string dalam hal ini tapi di dalam ruby nggak perlu easy nah ini juga sama pakai double quotes atau tanda petik yang dua itu juga ya nggak ngaruh gitu Silahkan boleh yang penting dia di dalam string begitu masuknya string ya udah maka aturannya sama tuh satu juga nggak apa-apa tadi siapa Fatul yang nanya ya kalau yang di atas assignmentnya tanda petiknya dua terus kemudian dipanggil di tempat lain di baris lain dia manggilnya petik satu nggak apa-apa as long dia memang masuknya string gitu tapi yang jadi masalah adalah dia memang nggak error tapi dia nggak bisa manggil variable kalau dalam interpolasi dianggapnya string gitu gitu. Ya. Jadi kalau pengen string yang bisa dimudah apa namanya banyak fiturnya gitu ya uh -huh. pakailah tanda petik dua. Tapi kalau dari sisi dia jadi string, iya iya dia jadi string semuanya mau petik satu petik dua. Cuma itu yang jadi masalahnya kan karena sekarang ya. kita bukan pengen dapat string aja, kita pengen ada, ada yang sih. lain gitu. Nah. nah yang lainnya ini. Maka dia pakailah tanda petiknya dua, bukan satu, kayak baris, du, baris ini. Kalau ini yang yang kurang tepatnya, gitu. Oke, okay. nah kita sering lihat cara yang ini di bahasa yang lain, ya. Nah, yang memang string base biasanya. Nah, sementara kita eh, tadi udah tahu kan ada string interpolasi tadi, jadi nggak bisa kita menggunakan cara ini. nggak ya bisa langsung, kenapa? karena ya dia integer, string, integer, string nggak boleh. nah, yang benar yang begini, yaitu cara string interpolasi. nah, mungkin kalian sering atau udah pernah belajar bahasa pemrograman lain, yang ini disebutnya formatting atau templating ya. nah, tapi kalau di sini kita seder sederhana string interpolasi aja. Nah. Oh ini contohnya. Di the, the area is langsung panggil variable. Oke. Okay. Kalau variabelnya dua gimana? Kan tadi nggak nggak contohnya ya. Area. Ini hasilnya apa? The area adalah 72. Nah, misalnya saya pengen itu adalah hasil dari 8 kali 9 gitu kan misalnya. Nih. Length kali with tuh The area is 72 from misalnya kita. Gitu. Ya, yeah, tuh stringnya jadi begini. Aman ya? Eh, bentar, bentar. Nah, kalau saya nulis yang beda-beda jadi dianggapnya enggak, enggak ngerjain. Oke. Okay. Sampai situ gimana? Kita udah masuk bukan string lagi sekarang. Yaitu pernyataan if. Any questions? Ada pertanyaan dulu? Nanti Rizky, Rido, Paul, Oki. Nur, Nur. Belum ada. Nazario, Mumtaz belum ya, Aman, aman pak, ya ini aman, pak. Ya ini ya aman pak. Ya. masih ya. belum pusing. Oke, okay. oh iya, saya belum nanya, Sebelumnya, udah eh, berapa dari yang hadir ini tolong raise hand yang memang sudah mempelajari bahasa pemrograman selain Ruby? Satu orang, dua, empat, lima, lima. 5 orang, berarti yang lainnya baru. 7, 8, 9. Wow. Oke. Okay. Sepertiga ngaku. 9, oke. Okay. 10, oke. Okay. Sepertiga udah. Hmm. Kalau kayak gitu, berarti pada dasarnya semua ini basic yang sudah difahami ya nah tinggal masalah sintaksis berarti maksudnya cara nulis kan nah cara nulis untuk di dalam if statement atau pernyataan if itu cukup nggak pakai tanda kurung if spasi langsung eh, apa syaratnya kemudian baru ispa, apa enter ke baris berikutnya isinya kemudian n ingat kalau di ruby ada n jadi apapun ininya harus ada end. Ya, contoh nanti bakal kelihatan banyak. Nih, lihat yang maksud saya ini pernyataan benar-benar bahasa Inggris. If score is above 80%, put great job. Jadi kan kalau dibaca benar kan, if score is above 80%, put great job. Enak ya? Nah, Caranya kan is above ini kan berarti tinggal berubah jadi sintaks matematika aja. Yaitu tanda kurang lebih besar dari. Udah selesai. Enak kan bacanya? Nih. If score lebih besar dari 80. Udah. Nggak pakai dalam kurung, nggak pakai apa. Udah langsung. put langsung. Dan n end. end statement ya. End dari pernyataan itu maka nanti hasilnya sama. Enak. Ini juga sama, tapi kalau tidak memenuhi syarat tentu saja karena di n maka ya udah dia enggak enggak ada hasilnya. Nah, maka seperti biasa kita nanti akan tahu ada else. Gimana cara nulisnya? Ini dulu ya. Mintanya skor lebih besar 80. Nah, sebelumnya, sebelum ke else, kita tahu kan ini ada nilainya. Nilainya adalah true atau false dari perbandingan kasok. Masalahnya adalah dia dibandingkan. Jadi skor lebih besar 80. Apa iya? Nah, jika jawabannya adalah tidak, maka false. Kalau jawabannya iya adalah true. Jadi kalau kita nulis langsung dari pernyataan itu dengan puts, syarat itu di dalam puts, maka langsung keluar booleannya. Yaitu true false-nya. Oke, okay. nah masuklah ke tipe data bolehan. Jadi, kita belajar bolehan. ini udah ya. Jadi, saya udah ucapkan terus. Jadi, kalau misalnya kita langsung aja nulis if true, maka put script job. Nah, jadi apa yang terjadi kalau begini? ya udah maka dia langsung ditulis cuma yang jadi masalah kalau true berarti kan true terus ya ya untungnya ini if berarti kan cuma jalan sekali jadi nggak apa-apa tapi kalau perulangan jangan pakai kayak gini ya jadi nantinya ulang terus nah ya sebaliknya dengan false tinggal diganti tulisannya. nah perbandingannya untuk yang belum tahu ada yang lebih besar sama dengan cara nulisnya begini jika skor 99 apakah dia lebih kecil dari 50 tentu saja tidak apakah dia lebih kecil dan sama dengan 99 jadinya true apakah dia lebih besar 99 tidak apakah dia lebih besar sama dengan 120 tidak nulisnya gitu ini cuma tentunya kalian bisa kerjain nah perbandingan yang lain adalah mencari nilai yang sama banget equal sama dengan nah equal itu ada beberapa ya yang ini adalah equal yang biasa jika nilainya saja yang dibandingkan x lebih apakah sama dengan y secara nilai maka jawabannya true atau false saja. Tapi jika x tanda seru sama dengan y itu artinya negasi, yaitu apakah x tidak sama nilainya dengan y? Ya. gitu. Jika memang ya true maka ternyata kalau false ya berarti dia sebenarnya sama ya, gitu. untuk yang pernyataan kedua per, bukan pernyataan syarat ya. Oke, okay. oke okay, di sini tulis. Jadi kalau langsung Harusnya langsung gini kalau cuma pengen nanya skornya apa memang sama dengan 100 itu atau Apakah skornya tidak sama dengan 80 nah, begitu pula dengan the value dari string ya jadi gitu langsung Oke itu ini dicontohnya cuma dimasukkan ke variable apa ke syarat dari if oke okay. nah sekarang yang else nah ternyata begini caranya yaitu nulis aja else langsung dalamnya sama Nnya nya cuma satu oke okay. n nya cuma satu per satu pernyataan satu satu pernyataan if berarti satu and itu kalau dua if maka dua end oke okay. jadi else itu menggantikan else ya, if yang dua kali ya untuk yang satunya memenuhi syarat yang satunya tidak oke okay. ini kayaknya udah untuk yang udah terbiasa dengan bahasa pemrograman udah sangat jelas nah ini tentang indentasi. Sebaiknya seperti ini, karena dengan indentasi maka dia jelas dia di dalam pernyataan if yang atau else yang mana. Nah, Nggak error, tapi lebih mudah untuk dibaca. Beda sama Python. Kalau di Python dia harus indentasi kalau nulisnya begini jadi error. Tapi Ruby sebenarnya nggak harus. Ini cuma nunjukin bahwa kan lebih enak begini ya nulisnya. Gitu. Oke, kita tulis else-nya. Udah. Nggak ada yang aneh di sini. Cepet aja. Oke, ada tiga kondisi. Great, not bad. You can do better. Berarti if else, tapi ada lagi di dalamnya. Nah, ini bukan salah ketik. Ini bukan salah nulis di sini. Ini memang nulisnya else if, tapi nggak ada e-nya. Jadi else if memang gitu. Sepakatnya gitu. Else if berarti if yang keduanya ada di else if. Syarat berikutnya. Jadi misalnya di sini pertanyaan eh, apa namanya? Syarat pertama harus lebih besar dari 80 maka baru disebut eh grade job ya. Tapi kalau misalnya yang not bad syaratnya adalah lebih besar dari 60. Sementara you can do better ya selain itu maka else. Nah. Ini gimana dong? Nah, kalau misalnya nilainya itu memenuhi semua syarat. Ya, misalnya syarat pertama skor lebih besar dari 60. Berarti print eh, ke layar gitu ya. Not bad. Syarat kedua lebih besar 80. Printnya great job. Tapi karena ketemu duluan yang syarat pertama maka itu aja yang dieksekusi. Yang berikutnya disudahi. Itu ya, jadi atas ke bawah. Oke. Okay. Makasih teman-teman sudah nyampe ke jam menuju jam satu jam perjalanan. Sekarang kita nyampe ke penggabungan syarat dengan operan logika n ya. Dan or. N dan or ini, ya ini bisa dibaca di sini. Kalau memang nilai syarat pertama itu memenuhi atau nilainya true, maka kalau sebelahnya true juga, maka true. Tapi selain itu, dia adalah false. Enak untuk n. Dan sebaliknya untuk or adalah jika dia false saja. Kalau dua false, baru dia false. Selain itu true. Mungkin nanti kepakainya. Contohnya, kalau misalnya kita punya dua syarat kita nggak pengen pakai uh, if yang kedua karena uh, eksekusi baris kodenya sama misalnya. Pengen cuman sebaris ini aja jika memenuhi dua syarat gitu. Yaitu lebih besar sama dengan 95 atau lebih kecil dari 99. Berarti berapa? Berarti 95, 96, 97, 98, 99. Berarti kalau kita tulis 99 masuk kan? Ya. Tapi kalau kita tulis 100 jelas nggak masuk. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk bagian rubis 1 Terakhirnya ini Ketika numbernya adalah 45 Ketika numbernya adalah 25 Maksudnya ini baru kemudian Akan diketahui apakah ini Hasil kali dari 15 Atau ini hasil kali dari 5 Nah gimana caranya kita bikin itu Nah ini Jika number-nya dihabis dibagi 3 dan habis dibagi 5, maka dia adalah kelipatan dari 15. Dan jika dia adalah kelipatan 5, maka dia harus habis dibagi 5. Oke. Okay. Cara nulisnya, if, else if, else if, else. Gitu. Ikutin aja ininya. Oke. Okay. Udah beres untuk Ruby tadi, satu gimana? Ada pertanyaan dulu, atau kita lanjut aja? Atau, oh ya, tadi kan ada teman-teman yang belum diedate sekalian. Sengaja saya cepetin, soalnya pengen uh, yang lain karena itu kan basic banget, dan kelihatannya teman-teman udah. Ini. Baru mulai Java itu tidak ada usernya. Miras, tolong dicek lagi usernya. Miras masih, masih ada. Mas, Kenapa? Pertanyaan yang tadi. Pertanyaan? Yang ditanya ada apa bahasa pemrograman lain nggak yang dipelajarin? Ah, maaf, tolong diulangi lagi pertanyaannya itu tadi jawab pertanyaannya Mas Sakti yang nanya tadi ada bahasa pemrograman lain nggak yang dipelajarin? Nah saya jawab baru mulai Java saya Mas. Oh. Itu kan ID. <laughs> Kirain yang kita... nama username. Soalnya di satu <laughs> ini. udah kemarin ya yes, spasinya lupa lebih. Jadi juga gitu. Baiklah. Kirain inspiras nama username-nya itu. Oke, siapa lagi yang belum saya add jadi kolaborator? Terima kasih Mas Firas sudah menjelaskan. Bahasa pemrograman lainnya Java itu kakeknya object oriented. Yang mana Ruby juga menggunakan object oriented ya. Tapi malahan saya setelah mempelajari semuanya, saya lebih cenderung object orientednya. Oh, jadi pemuji udah object orientednya Ruby. Lebih apa ya? lebih masuk. Tapi secara konsepnya tentu saja Java benar ya. Gitu. Nanti di review on Rails kita akan masuk ke object current juga. Jadi ya, tenang aja. Konsepnya tetap masuk. Irma Saya udah NK-nya. Oh belum. Sampai mana? Nur Aida. Udah. Tinggal di approve aja itu yang teman-teman yang belum. Apa Halo lagi? Bang, tanya bang, bang? Silahkan. Nah, ini ter, uh, git, yang kemarin Bang. Kemarin kan udah push ke git. Tapi nggak ya. Gak, gak muncul di mainnya ya? Tidak muncul di main. main ini nih. Di sini. Punya siapa usernya? Rizky Hermawan. Rizky Hermawan. Saya nggak lihat juga branch-nya. Branch nya udah ada belum? Oh, ada. Udah ada. Sip. Branch nya udah ada. Oke. Coba sekarang ketik. Get. Push origin main git push origin main. Oke okay, siap. Ya, tapi setelah uh, git add git apa oke okay, ujung-ujungnya -ujung git push origin main. Oh, oke okay, siap. berarti tetap okay. harus di push ke mainnya juga ya? Uh, iya. Tapi oh, sebenarnya okay. terlalu lu Kalau di pull pull ke sini belum ada juga request pull. Cobain cobain dulu ya. Nanti harusnya muncul sebuah uh, ya ada yang ada bedanya gitu. Oke oh, oke. Okay, okay. Terima kasih bang. Sip. Ini biasanya kalau bikin branch berarti si punya teman-temannya ke bawah ya. Kalau bikin branch baru. Oke, ada yang lain? Izin bertanya. Udah ya, pak. udah. Udah, Fatrahman <laughs> <Petulaman>, nggak usah. <laughs> agak agak konsep soalnya, Pak. Silakan. <laughs> pak, boleh kan nanya, Pak? Hmm. Nah, jadi untuk kita menggunakan variabel else if, apapun yang terjadi kalau seakan variabelnya banyak ya variabel, kategorinya banyak gitu, semuanya harus ditutup dengan else biasa. Jadi kalau seakan dia dengan else if nggak bisa apa gimana? Ya tadi kan oh, ada else endingnya. ada tiga, ya, endingnya, hmm. endingnya kan hmm. endingnya adalah uh, gini, jika syarat a kemudian hmm. jika syaratnya yang kedua b gitu, hmm. dan jika tidak memenuhi semuanya maka else gitu. Jadi kalau ngomongin enaknya ya if satu kemudian n atau if else n atau if else if else n gitu. Jadi memang hmm, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apakah bisa nggak pakai else gitu kan ya? Ustaz, apakah harus ditutup dengan else biasa? Apakah bisa pakai else if langsung di n aja gitu? else if langsung NOL, oh l eh, iya oke okay, oke okay, okay. nah, kita coba aja ya biar kelihatan maaf <laughs> hmm, mana tadi if else nya di pelajaran tujuh belas dan tujuh belas oh salah Nia. tuh beti belum belum ada invite man. nah tadi udah gak ada notif itu pak beti in iwalis iwalis nah. Okay, ya, Coba cek Iwal sama Betty. Ada 5 loh yang invite-nya belum di-approve. Kita totalnya udah 28. Herma Yulix tadi udah. Tuh, pending. Oke, okay, Herma silahkan di-approve. Atau Sari sama Nuraidah. Oke okay, kembali ke pertanyaan Mas Fatur Rahman. jika if gini kemudian biar apakah nulis begini boleh gitu ya maksudnya if else if itu eh, maksudnya gini gitu ya yeah, yeah. else langsung end gitu langsung end gini kan? <coughs> Oke okay. misalnya biar enak acarnya gini ya maksudnya? iya oke Hah, let's see tuh gak ada masalah berarti gak ada masalah ruby gitu jadi ini kenikmatan ruby ya nggak sudah ya memang gak ada masalah sih coba lihat katanya bahwa gak ada masalah jadi pada saat karena kan pernyataan itu akan terpenuhi di sini. Tapi misal yang terlalu 99 masuk oh, ya. Benar -benar. Misal yang benar-benar beda ya. Misalnya yang gini. Berarti dia masuknya ke LCF kan? Iya, masuk ke LCF. Oke. Enggak ada salah. Hmm. Ya, maksudnya kita ngetesnya gitu. Kalau misalnya kita ketemu sebuah sintaks baru kayak gini aja ceknya. Langsung masuk ke si kasus gitu baik baik oke aman ya aman aman baik, baik ma. maaf pak lanjut lagi pak apa apa ya itu itu namanya ya, belajar itu. gitu biasanya kalau di program itu antara satu orang dengan satu orang lain itu beda beda yang penting hasilnya sama oh iya Betul, iya tuh, tuh. pasti Betul. itu pasti banget akhirnya coding cuma beda. satu baris bisa iya. ada coding dua baris. 10 baris. Ya. <laughs> tuh, baris tuh. tuh. Bapak pro yang mana? Yang diaduk apa di eh diaduk di bisa <laughs> bisa <laughs> sesingkat mungkin sesingkat <laughs> mungkin the best ya. Eh? <laughs> ah, iya, Betul-betul. Hmm. Ya makanya ada shorthand tadi ada ada cara-cara nulis pendeknya gitu biar biar bisa pendek ya. Itu. Oke, okay. eh lo malah keluar. Hmm. Ya udah ada pertanyaan lain. Tadi yang udah di eh udah, di udah di invite tolong di approve ya. Baru nanti kalian bisa uh, git pushnya ke situ. Oke, balik lagi ke Ruby. Ruby-nya kita bisa masuk ke Ruby 2 sebenarnya. Jadi nanti kan kalian pada pengen nyampe ke studi 11 kan eh? ya? Yeah, iya, 11. Nah, jadi mungkin yang basicnya dipercepat gitu sehingga Nanti kalau kalian lupa ngecek lagi silahkan dan ada gitu. Oke, sekarang kita masuk ke array. Nah, sebenarnya penting-penting gitu. Eh, yang basic itu penting, tapi memang agak boring karena eh, banyak ya, itu banyak ininya, beda-bedanya. Contohnya kayak gini. Untuk array eh, aja itu kan asal muasalnya adalah dari penulisan variabel yang berulang gitu ya gitu, Pengen disatuin dalam satu jajaran. Gitu. Jadi, misalnya uh, ini, bikin array-nya langsung. Pak nya variabelnya boleh atau string-nya boleh, atau bahkan integer-nya boleh. Gitu. Cara bikinnya seperti itu. Jadi, asal langsung desain seperti variabel lain, nama variabel sama dengan Ya arraynya udah jadilah dia. Jadi pada saat di put langsung keluar per baris dari array tersebut. Enak ya. Nah. Ini ada tiga bahasa di sini Japanese, English, Spanish. Ketika put language ya langsung muncul semua barisnya. Gitu. Kalau apa? <tuh> udah apalagi yang mau dijelasin. memang memang begitu cara assignment-nya. kalau kita mau hapus kita mau e, nambahin kita mau panggil nah itu di ya, indeksnya kita harus tahu indeksnya yaitu semua array dimulai dari nol semua bahasa pemrograman yang saya tahu sih semuanya array khusus array mulai dari nol gitu jadi pemanggilannya tinggal nama variabel, kurung siku, terus angka dari indeks itu. Nah, dan itu yang karena itu nama variabel, cuma variabelnya jenisnya array, jadi bisa dimasukin ke string interpolasi atau format string dengan cara yang kita udah pelajari sebelumnya, yaitu dengan names di dalam uh, interpolasi pakai pager dan kurawal dalam sebuah string. Dan ingat, stringnya adalah tanda petik dua. Although mungkin e, tidak masalah ya, petik satu. Tapi khusus variabel harus yang menyertakan string interpolasi harus dengan petik dua. Jadi nggak ada, ini masih pelajaran yang tadi kan jadinya. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah dengan variabel. Nih, ini I can speak uh, language yang indeksnya nol, yaitu Japanese. Nah, tapi kalau kita nulis satu, maka dia English. Oke. Okay. Nah, gimana kalau kita nulis semuanya? Uh, kayak gini, bisa nggak? Nah, jadinya ditulisnya dalam bentuk array. Nah, yang mana bukan yang kita maksud ya. Oke. Okay. Bentar. Ah. Uh. karena kita tadi udah kasih lihat kalau misalnya string interpolasi dari variabel itu ternyata malah menunjukkan array-nya maka ada method dari array tersebut yang kita bisa gunakan untuk mengeluarkan nilainya yaitu dengan uh, loops ya salah satunya Nah, namanya adalah each. Nah, ini bedanya. Array name. Ini nama variabelnya. Kemudian dot each. Nah, di dalam Ruby itu menggunakan do. Lakukan maksudnya. Do. Kemudian pipeline. Ini namanya pipeline yang pipeline itu biasanya di atas enter atau di sebelah kurawal ya di keyboard terus nama variable baru ini variable baru kemudian baru kodenya n cara nulisnya gitu awalnya aneh karena kita belum lihat baru lihat gitu ya tapi kesannya ternyata itu memudahkan lihat misalnya namanya names Ya, oke. Okay. Lagi variabel itu semantik dengan isinya. Yang namanya array kan berarti jumlahnya banyak. Jadi di sini pakai names ya. Untuk memisahkan. Sementara di sini pakai name. Satu. Berarti singular dari masing-masingnya. Jadi names.h. Ya kan? dari names masing-masingnya lakukan. gitu. Enak kan bacanya? Lakukan apa? Lakukan di assign menjadi name. Jadi indeks pertama jadi name, yang kedua jadi name, yang ketiga jadi name uh, variabelnya. Nah, di dalamnya baru kita lakukan apa yang kita maksud, nah, yaitu misalnya puts name. Jadi yang dipakai bukan variabel name saya tapi name ini. Kemudian baru add. Oke? Okay. Sampai so, situ bingung nggak? Enggak ya? Aman ya? ya Oke. Okay. Uh, di tempat lain, bukan pakai do ya, tapi pakai kurung. Atau, tapi kalau di sini kita pakai do, terus pipeline, variable baru ya. Nama variable tentu saja bebas. Cuma lebih baik semantik. Sekali lagi, lebih baik semantik bukan berarti harus uh, jadi error ya. Kalau enggak semantik, enggak, bukan. nah ini dengan cara yang tadi string interpolasi tetap dilakukan dengan satu variabel tapi variabelnya hasil dari looping dengan each itu oke okay. ini nama tambahin pun jadi bisa gitu Nah, scope-nya, nah itu. Di dalam, tentu saja, semua bahasa pemrograman punya batasan gitu ya. Nah, ini ini sebenarnya method kan. Each itu method. Nah, method dari sebuah array ya. Jadi nggak akan ada di tempat lain selain array ya. Nah, array di sini, dia pakai do, masukin variable-nya. Jadi name yang ini cuman ada di blok yang hijau yaitu di dalam sebelum n. Tapi kalau sudah n, maka variable name nggak bisa dipakai. Itu maksudnya scope. Hanya mengingatkan kembali bahwa scope yang name ada di dalam sebelum n, di antara do dan n. Tapi scope yang untuk yang lainnya, seperti sebelum kita melakukan perulangan each, Names message di sini, maka di luarnya dari n tersebut dari do dan n masih bisa diakses. Hmm. Ini itu tadinya gimana? Tadinya begini ya. Nah, ini nggak bisa maksudnya. tapi kalau ini bisa itu language yang ini enggak ada di sini sementara border itu ada di dalam sini jadi justru kalau each bisa dimasuki variable tapi yang ada di dalamnya yang dibuat ini nggak bisa keluar Nah, sekarang hash. Nah, ini ini sering dipakai karena untuk mengumpulkan beberapa jenis data. Eh, maksudnya array. Biasanya dia menggunakan key daripada angka. Dari, kan kalau array tadi pakai angka 0 1 2 3. Key-nya itu kalau di di hash itu nggak harus itu seringnya string biasa kayak gini keynya name value nya di sebelah kanan dan age nya terus jadi tipe datanya bisa beda boleh boleh aja kan kita dipisahin sama koma jadi ini ada berapa ada dua name sama age dan uh, tutupnya kurawal mirip sama objek ya. Nah, dan itu semua bisa dimasukin ke sebuah variable lagi. Mirip sama array, maksudnya caranya, cara ke sininya mirip. Hasilnya ya tetap itu. Itu hash. cara nambahnya seperti tadi kami subject score agent apa apalagi class maksudnya class nomor kelas misalnya 10 kelas 10 kelas 12 kelas apa sih sekarang oke gitu tuh langsung ya Nulisnya. Hmm. Sekarang. Nah, cara pengambilannya lebih uh, lebih manusia lagi. Maksudnya karena dia berupa string, bukan angka. Jadi dia menggunakan seperti array tadi ya. Eh iya, seperti array cuma bedanya dia menggunakan string. Itu aja. User yes, terus kemudian kurung siku stringnya dan harus pakai string. Maksudnya bukan bukan variable ya, tapi string. Tanda petik dua. Cara assignment langsung disama dengan kan setelah k dan boleh berubah bisa oh kalau ini bukan tentang berubah tapi maksudnya kalau mau nambahin ya hmm. jadi dia nambah sendiri langsung aja tulis Elemennya langsung bertambah. Kita cobain dulu ya. Biar ini. Print the value of the element of the key subject. Print ya. Good. Key subject. Dari exam. Subject. Gitu. Update Sub key subject to science. Oke. Okay. Berarti exam. Subject. Jadi sides. Enggak muncul kan? Enggak kelihatan karena cuma minta Kemudian put the value of the subject exam. subject udah berubah jadi science Kemudian tambahkan exam empat tadi grade dengan nilai B nggak muncul tapi udah ada makanya bisa di put exam grade p hasil kalau semuanya gitu pada awalnya cuma begini oke okay? nah nanti kita bakal sering menggunakan itu di Rails yang hash. Dan simbol. Nah, ini baru. Ini nggak ada. Sepengetahuan saya nggak ada. Penggunaan simbol ini, yaitu dengan menggunakan hash tadi, tapi dengan kolon nama simbol. gitu. Jadi, si string yang key, itu bisa diganti dengan simbol. Namanya, tapi dengan tanda titik dua. Ya, formatnya begitu. Mengarah ke tempat yang sama, cuma labelnya apa? Ya, caranya beda, simbolnya beda. Oke, okay. kalau menggunakan string seperti ini, kalau menggunakan simbol seperti ini Oke, okay, tulis kembali menggunakan S menjadi simbol. Ya udah, berarti kita tinggal gini. Sip. nah, kemudian kita put apa tadi? Score. Exam. Score. Gitu ya. Udah gitu caranya. Dan ini uh, biasakan karena nanti kita akan sering menggunakan ini di Rails. Nah, ini juga bisa. Eh, gimana maksudnya ini? Shorten syntax for symbol keys. Jadi simbol tadi bisa langsung ditulis saja dengan seperti variable. Nah, kalau yang ini lebih mirip objek. Gitu. Jadi semua ini sama ya. Pakai string bisa, pakai simbol bisa, pakai langsung namanya tapi titik dua langsung bisa. Tapi ingat ini harus langsung ya maksudnya uh, variabelnya titik dua langsung nggak ada spasi dan ini juga titik dua sama dengan bedanya kalau titik dua berarti langsung tulis sisinya tapi kalau titik dua duluan berarti harus ada arrow nya dan apa nah itu kayak gini nih exam subject core sama kan dengan yang tadi Manggilnya boleh exam, kemudian titik dua ini pakai simbol. Oke gini, ini ini udah benar dan ini juga bisa dipanggil kalau nggak salah begini, kan? Tadi harusnya bisa ya. Nggak nah. hmm, bisa. Oh ya, karena ininya bukan. Jadi kalau maksudnya nggak bisa dipanggil kalau ininya bukan, begini. Jadi, apa namanya, satu set, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Oke. Sekarang nilai yang spesial, yaitu nil. Kalau di tempat lain kita kenalnya nol ya. Ini ada yang namanya nil. Nah, nil itu ketika ya emang nggak ada nilainya, nggak belum terbentuk bahkan itu nil. Nothingness, ketiadaan. Oke, okay. jadi kalau nulis nil ya udah kosong maksudnya nggak ada nggak ada aja karena exam grade itu nil bukan kosong bukan kosong bentuk spasi bukan kosong bentuk ada angka nol bukan tapi memang nggak ada caranya justru kita harus bisa eh uh, pak ya pengen tahu if else nya kalau memang dia uh, nil gitu ya maka nilainya itu false nah jadi disitulah cara kita memisahkan ya kali ya gitu soalnya kalau enggak nanti repot setelahnya Kayak gini, if score jadi dicek, sementara di value-nya nggak ada, di, di deklarasinya nggak ada ya. Jadi, dia masuknya ke yang else gitu. Secara pengecekan, apakah nilainya kosong? Cukup mudah, kan? Nah, jadi array dengan hash. Eh, sorry hash-nya banyak. ya eh, gimana sih? Array yang isinya hash nah gitu. Kita buat array namanya user dengan isinya hash. Biasanya gini untuk properties ya. Untuk uh, ya, untuk untuk properties dari seseorang gitu. Di sini contohnya namanya ada umurnya terus nanti ada panjang lagi keterangan diri. Nah, tapi orangnya banyak, misalnya kontak, kontak kita ya, nomor telepon dan segala macam, email dan segala macam. Nah, itu kan yang kayak di Google kontak atau apa, nah itu kayak gini nulis datanya maksudnya, pengolahannya nanti. Dan indeksnya seperti array biasa, jadi dia dari 0, 1, jadi ketika 0 maka muncullah eh, hash yang pertama, hash yang kedua. Jadi, array bisa menyimpan berbagai tipe data, termasuk hash. Nah, cara panggilnya, nah, ini. Ini cara panggilnya. Sementara, kalau oh ini, saya pernah nyontohin apa ini. Indeks 1, maka 1. indeks 2, nggak ada. Ini nggak ada jawabannya ya. ada. Jadi dia nil. Tapi kalau 0, maka index pertama dari array. itu. Nah, terus kita pengen. Pengen ngeluarin tulisan science. Berarti kita panggil subject. Kalau yang eh sorry, yang nol kan math ya, bukan science. Berarti kalau ini yang subjek. Eh subjek, yang science maksudnya subjeknya. Gitu. Oke. Okay. Gak bingung kan? Aman kan? Yang Insya Allah berduk, aman. Oke. Okay. Nah, cara ngasainnya gimana? Register sign name, register satu langsung. Oh, ini kalau dikeluarin bisa langsung. Yang tadi saya lakukan, cuman ini dipisahin dulu. Bisa juga langsung kayak saya tadi. Kalau manggil langsung. banyak cara. Ini yang pertama. Dan eh ini yang kedua, maksudnya cara yang tadi. Ini cara yang eh uh, itu. Arrow put x itu. Ini harusnya sama. Hmm, beda apa? exam 1 puts 1 1 itu siapa? 1 itu science X Dan dan. Saya salah nulisnya. In the final local pro exam. Oh ya, salah. kan exams. Hmm. Tuh, sama. Jadi ya udah enggak, cuma nunjukin aja bahwa dia bisa diassign per array-nya. Ini satu baris ini. Kemudian baru bisa dipanggil atau langsung aja panggil. Seperti permintaan di study yang ini. Sekarang menggunakan each. Nah, karena dia sudah ada di dalam array, maka method each jadi ada. Nah, bisa tuh kita ulang satu-satu tadi. Caranya tadi nama variable exam is to variable exam. Ingat ini bisa berubah bebas. Tuh. Tapi namanya oh ini. Nah ini. Tuh kalau nggak ada dia langsung kayak gitu tadi error. Tapi kalau benar, muncul. Jadi ini boleh variabelnya apa aja. Oh ya, dia minta namanya Excel. Kalau di sini. Eh, udah terakhir lagi oke, okay, maka lebih banyak waktu untuk pertanyaan jawab final project, kita keluarin dari setiap array ini seperti ini yuk characters each do karakter. Kemudian minta apa? puts karakter n. Oke, okay. tapi pengennya apa? name-nya. Berarti name-nya. Ya. Yeah. Tapi ada tulisan, "Oh, perintahnya ya, my name is." Nah, langsung aja, interpretasi berarti terus ada tanda ini, T-puts. kita oke. Okay. Sudah sama ya. Oke. Okay. Ngikutin? Aman? Aman. Insya Allah. Oke. Okay. Um, ada objek dua. Berarti saya... Oke, okay, yaudah ini ini adalah ketika e, untuk mengecek nilai ini karena nil ya age di sini nil di sini nil nah jika nil maka dia ditulis eh, sintaks apa string yang lain bukan angkanya yo so. yang ini seperti ini. Jadi setiapnya ada tanda itu berarti ini udah main name-nya udah. Kemudian karakter age puts sekian dengan interpolasi dari karakter H. Oke, okay, tapi sayangnya Berdi dan siapa, Mister Wulinya buru dompanya nilainya kos nil. Maka jika jadi ada dua puts berarti ya. ini tapi hanya buat siapa? if if apa? if karakter age nya nil berarti dia masuk di else. Baru Sorry, ini salah. Nah. Nah, benar begini. Kemudian ini masuk ke sini. Kenapa? Karena kalau true baru, tuh. kalau else maka gitu. Gitu ya. Sip, tuh benar. fine Oke. Okay. Kita udah bareng-bareng melihat kita menyelesaikan Studi 2. cukup cepat kan? Ya malah cepat banget. Kita belum nyampe ke jam pelajaran kedua ya. Oke okay, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Uh, apakah kalian mengerjakan si ini Rubis tadi dan dua satu dan dua? Ya, tapi nggak secepat Pak Sakti. <laughs> Oke, okay. nah maksudnya kalau nanti eh uh, udah beres bisa di hmm, ke sini. Jangan lupa di-download ya kodenya. Eh salah tombolnya mana kemarin review nah ini download kalau oh, udah masukin ke folder kayaknya saya ganti nama deh di... apa ya ini namanya atau yang baru tapi kalau yang baru nanti capek nggak add kolaboratornya ini kayaknya belum belum gabung. Ini kan isinya seharusnya adalah HTML CSS Dojo, tapi kan punya I shift belum di situ Anton, Ana, To, Yusuf, Ananto, isi ya. Commitnya Dojo nih masukin. Jadi tolong dimasukin. Hmm, kita cek nanti hari Jumat apa yang kita lakukan itu langsung masukin ke sini dengan nama masing-masing ingat bukan kayak gini ini saya nggak tahu siapa dong yang uploadnya eh bukan nggak tahu lama tinggal ada tulisan ini cuma maksudnya eh, yang diminta adalah folder dengan nama user kita eh sorry nama kita nama bener Baharudin Dayat Fadila gitu namanya namanya oke okay ngerti kan? Nah, cuma karena e, kita udah melanjutkan pelajaran Ruby, jadi ini saya pengen rubah. tema 71 satunya menjadi pelajaran eh kelas ya, kelas Ruby. Oke, okay. saya rubah ya. Jadi nanti nyarinya ini kita batch 3 ya. Batch 3. Itu namanya. Bentar. Itu udah beres sebenarnya. Tuh udah. Jadi namanya bakal berubah menjadi batch 3. Karena dia masih proses ya tadi. Proses tuh. Semua yang jadi kolaborator di sini ya tetap jadi kolaborator di sini, cuma nama repositorinya udah berubah. Nah, tolong update masing-masing. Ya, di pull. Karena kalian kemungkinan dapat error. Jadi nanti kalian harus ganti, itunya apa namanya git uh, remote. Ini namanya, Berubah ya. git yeah. remote itunya berubah. Nanti tolong update foldernya masing-masing menjadi seperti hmm, kalau ini ini salah, maksudnya salah karena kalau masih begini berarti salah karena ini adalah HTML dojo sama HTML CSS dojo 1. Nah kita akan ngupload HTML eh HTML lagi kode dari setiap pelajaran kita yang sudah kita selesaikan. Jadi upload, upload, upload. Ruby 1, Ruby 2, jadi tulisannya gitu. Ini kan tulisannya Ruby 1 ya, Ruby 2. Kemarin saya nulis di sini. Nah, kita lesson nah jadi saya gimana caranya kita masuk ke branch kita sendiri dari kelas ruby dulu ke sini berarti mana ya ini apa tadi nama foldernya? Ini, ini misalnya tempat saya naro Kemarin kan teman saya satu. Sekarang kita punya tempat baru aja. Dir, kelas Ruby Pro A Page 3. Kita masuk ke situ. Kita git apa kalau mau ngambil pull pull. Hmm? No pull nah tapi ini baru nih gimana dong pull hmm pull aja gitu you fetch fetch uh pull. pull fetch pull, pull. fetch <laughs> ya yeah, tapi kan ini tempat kosong ini kan kosong baru awal Clone. Ya. Hmm? di merge dulu clone, clone. clone dulu ya betul, betul jadi ini clone dulu oke jadi sini git clone ini nah ini kan cd class jadi ada. Ini adalah semua yang ada di sini di mainnya ya. Ini git branch main. Nah, sekarang kita pengen masuk ke git branch warna. Git branch. Nah, yang warna. tuh Nah, jadi aktif mana misalnya tadi folder yang ini yang udah kita kerjain ini, ini kan namanya Ruby tadi dua ambil semua ke sini berarti ya ke nama kita nah karena ini tuh begini ini salah ini benerin dulu jadi html css dojo satu masukin jadi pindah dan berikutnya adalah ruby study satu eh ini dua kan yang saya download dua Nanti kita isi yang set dah oke. Okay. Nah, lalu dari situ kita, kita apa nih sekarang? full dulu ya. Git pull. Or update. Git commit dulu. Kan setnya apa? Update sakti. Yang itu yang diupdate, kemudian hit push. Iya, udah tadi git commit yang ini git push kemana, bridging tibuanak. Oke, jadi saya masukinnya kemana ke mana? sini, atau coba kita lihat jadinya ada di sini. Tapi ini punya saya aja, harusnya saya hapus. Get add, get commit. Mm -hmm. <laughs> no changes added to commit. Use Git add, at all Git commit up. Huh. Oh. Recursive without air. Oke, okay, oke. Okay. Bentar, bentar. Aku lupa namanya. Tapi yang jelas, intinya kita pengen ngapus. Ada yang tahu nggak? Eh, git clone lagi. Git, apa nih? Enggak di, hmm? di, di merge dulu, Pak. Perubahannya belum di add. Perubahannya belum di add. Git add gitu. Belum masuk kan? Kita bukan bukan belum melakukan perubahan gitu. Dan di saya udah berubah belum sih sebenarnya? Oh belum. Juga belum. Halo, halo. Berarti up to date? date. branch yang ini. Apa yang kurang? Bagaimana caranya kita menghapus melakukan perubahan terhadap range tersebut? ada. GTRM R. Juga nggak ada. Which I supposed to remove. Gak ada katanya. Jadi semuanya up to date. Ah, udah. Saya udah di situ sekarang. No yeah Terus, ini sama ini, kemudian push it, yeah. tinggal ini aja. Dah, jadi isinya. Dah. Oh. Ininya kehapus ya. Ini harusnya tadi temel CSS 71. Kemudian tadi Ruby tadi Kemudian saya add Bisa ya. Nah kayak gini. Boleh ya. Jadi yang udah tolong upload ke branch masing-masing. Nanti yang dimin kita uh, ubah lain kali. Oke, okay. sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, karena brand tersebut saya barusan ubah, ini boleh di merge katanya. Nah, karena berhubung saya owner oh, juga, jadi tinggal merge. Nah, orderingnya jadi seperti ini. Oke, okay. nanti kalian e, masukin, untuk dirapiin nanti, tolong masukin ke branch masing-masing ya. Cara bikin branch-nya kayak tadi. Git branch, kemudian masukin folder di sini. Seperti itu. Oke. Okay. dulu soal itu gimana nih cintanya pak yuk uh, kalau untuk maaf ya pak ada backsound <laughs> untuk ini apa uh, membuat page di dari setiap Branch itu bisa nggak pak, atau tetap defaultnya ke main? Pak? Hmm? Page, page? iya. Oh nggak defaultnya ke main karena kita setnya ke main. Oh tapi bisa pak kalau seumpama satu-satu mau dirubah ke uh, page. Enggak satu-satu, cuma satu. Oh cuma satu aja. Maksudnya satu repository ya satu aja branchnya oh. yang mana kita yang milih maksudnya, cuma satu branch. Oh hanya satu branch aja gitu. yang bisa. Paling eh, ngakalinnya kalau nggak salah, saya lupa deh apakah dengan URL-nya atau apa, tapi yang jelas eh, yang default-nya adalah cuma satu. Hmm. Oke, okay. makasih, Pak. Oke, okay. pengen bikin website dari GitHub aja ya? Iya, yeah. <laughs> <laughs> itu eh, biasanya subfoldering aja, biasanya kalau nggak salah, dapat. tapi bisa ngakses ke... bisa sih. Uh, maksudnya ada 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 ini, cuma panjang, uh, ya panjang skripnya uh, beda, enggak normal. Uh, kalau mau gratisnya ke Heroku nanti, kalau lebih dinamis ya maksudnya. Heroku, hmm. oke okay, pak. Terima kasih pak. Oke. Okay. Tanya lain udah nggak? Tapi jadi, uh, paham ya tadi uh, jadi tugasnya ke depannya tolong masukin ke masing-masing branch. Itu. ada e, yang sudah dikerjakan masukin ke masing-masing branch. Itu ya. Sebenarnya branch, branch hmm. nama sendiri. Oke. Okay. Izin tanya. ya silakan Mas Ari. Kalau kemarin itu kan disuruh bikin itu ya Itu tuh buat apa? Ya? disuruh kemarin itu saya bikin uh, masukin ke yang tadi cuma sekarang kita rubah nama-namanya jadi kelas ruby Pro A gitu enggak maksudnya di repo-repo yang ini terus kan kita yang kontributornya disuruh create new fork itu yang di atas tangan ya Nah itu tuh buat apa aja masih kurang paham di sih. Oh, fork itu jadi ada di tempat sendiri. Misalnya punya Mas Ari apa ininya? Uh, handler usernya. Rio Dianto. Hm? Gimana nulisnya? <laughs> Rio uh, Dianto. Yeah. Rio Dianto. R I -Y U. Itu R I. R I. Y Ye U. Y yeah, U. udah. Ya. Yeah. Rio Dianto. Belum ada repo dengan nama itu. Oh, ini. Yeah, yeah. Yang ini, bener Iya, yeah, itu. Oke, okay. misalnya ini eh uh, Masnya punya Repo yang lain. Oke okay, satu. Nah pada saat ini misalnya saya fork punya Mas, berarti nanti di tempat saya nama itu sudah ada soalnya. Jadi saya, ya intinya Memilih bahwa Misalnya namanya beda. Oh iya yeah, udah pernah fokus sorry. Uh, Teman-teman sih setuju aja misalnya gitu maka, maka nanti di tempat saya namanya itu ini sama banget masnya jadi punya masternya gitu itu hmm. tapi ini di tempat saya apapun yang saya rubah nggak ngaruh ke mas nggak ngaruh sampai mencet ke tombol yang ini pull request gitu gitu Ya kemarin itu maksudnya jadi masnya fok eh, dari dari sini dari sini di fok terus kemudian nanti eh, kalau ada perubahan tinggal contribute gitu. Oke dicobain ya. Udah belum? Kayaknya ya, belum kemarin ada nama. Itu di ya, branch nya belum Ari Dianto namanya Ari oh Ari Iya. Yeah. Ari Yudianto oke okay. ini udah ada oke okay. nah ini lanjutin ke rubinya dan berikutnya update ke sini oke Oke, okay. okay. udah. Dayat Fadila. Mana Dayat? Udah ada. Tapi masih kok isinya masih punya saya. Diganti dengan ya branch uh, brandnya baru ya, baru dibuat. Udah ada. Cuman edit dengan punyanya Mas. Kodenya Mas. Hmm, saya jadi kosongin aja, ya. Nih, get check out main. Isinya kan gini hmm. Mm -hmm. saya mau kosongin aja gitu ya. Mas, jadi punya saya ini kan ada folder dengan namanya Sakti Boya ini saya hapus dulu, Mas. Ya, hapus. Itu kan di branch-nya, Mas. Branch-nya Dayat. Oke, okay, oke. Okay. ini saya hilangin ya dari main itu hit eh, apa tadi tinggal komitnya udah ya Oh ya, yeah. git push. Ini apa? Oh, git pull. Oh, Mbak Betty, masukin di situ ya. Oke. Okay. Tapi kita udah punya sendiri belum branch-nya? Bikin branch sendiri juga ya. Mbak Betty? Iya mau bikin yang nggak pakai kaman lain tapi belum berhasil. Oh nggak pakai common lain. Kalau pakai tortoise gimana pak caranya? Kalau pakai apa? Pakai tortoise kit. Tortoise, waduh. Uh, kayaknya itu klik kanan ya maksudnya ke tortoise. Saya iya, klik lama kanan. lama banget. Tapi konflik terus Hmm, mungkin lagi ada yang Iya. Kalau branch mah nggak perlu gitu. Branch mah git branch aja langsung. Nama nama branchnya langsung. Di sini tulis aja git branch namanya langsung. Dicoba gitu. dulu. Ya, cobain. Baru di dalam branch itu punya Mbak Betty. Gitu. Atau lebih enak tadi dengan cara fork. Jadi fork yang mainnya. Kemudian nanti di tempatnya baru update ke uh, branch-nya. Gitu. Sama aja. Oke? Okay. Oke, okay, um, like balik lagi. Kalau rubinya gimana? Pelajaran rubinya sendiri gimana? Gak ada komen? Masih aman, emang udah nyampe? Maksudnya nyampe mana? Mas Mumtaz, ya. Yeah. Udah habis ya? Sampai dua. Oh, sampai dua. Hmm. Kita coba Ah, aku punya ini deh. Teman-teman coba ikut ini. Cok, so, gabung. Lihat nggak di layar nomornya? pertutupan mas dia ada item-itemnya apa ya item-itemnya itu zoomnya ya ayo 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 come on kita oke okay. baru dua yang gabung Tuh linknya udah ada di chat ya. Kita uji. 10, 12. Ini ada, oke, okay, Kita, kita kuetung dari 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 Dah. Aku mulai aja ya. Oke. Ok. Drama Betty. Delapan orang pada kemana itu dia tidur kali. Ya lanjutin, gimana? Eh, layarnya hang, tapi kuisnya tetap jalan. Ya.

Buktinya cuma sekali, Pak. <laughs> Ini aja. Um. Ah. Kita lagi aja, ini yang berikutnya. Ini okay, baru 50% puluh persen. Ini kalau di start bisa sampai jalan kan? Tiga orang, baru setengahnya. ah nggak nama lagi oke okay, udah kita mulai ya reporting in progress Kembali baca. Hmm. Jadi udah pada tahu ya datang apakah karakternya Japan? <tik> ya benar. Saya ngecek. Siapa tahu ada yang memang udah menyelesaikan sekalian. tinggal enam lagi, lima orang. Harusnya yang tadi, ya.

Oke, sambil lihat yang ini. Ternyata di yang sebelumnya, Henry yang bagus ya. Nah, tapi pertanyaan di yang pertama tadi yang kematian. Ini Berarti udah banyak yang ngerti. Oke, oke, nanti bakal lebih mudah. Oke okay, baiklah, jadi uh, itu tadi sedikit pengen lihat kalau diloncatin ke pelajaran lainnya gimana takutnya ternyata emang udah pada coba-coba ya. Oke okay, nanti ada pertanyaan dulu atau apa gitu yang mau ditanyain. Besok kita masuk ke ruby berapa tuh satu lagi deh aku penasaran kalau yang tadi kan else satu lagi kalau ini ruby tide harusnya uh, kalau nanti udah belajar rails-nya berarti jawabannya nanti beda ya. Yang belum bisa jadi bisa. Nah, sekarang yang udah dipelajari Rubik. Ayo, yuk, yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lain, we yakin gini ya, udah bener semua ya? pertanyaannya apaan sih? ke ada berapa pertanyaannya Komen mana yang gunakan R word benar semua hehe <laughs> put masih ada yang salah dua ini gimana pelajaran stringnya tadi tiga <laughs> hmm putnya menghasilkan ada yang salah satu ya yang benar tuh berarti stringnya ya yang salah itu milih yang mana berarti nah kalau ini kenapa bisa ada yang salah siapa itu yang salah Ya semua gimana nanti cukup mudah ya? ada pertanyaan lagi kan? Halo teman-teman. Halo. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita udahin aja karena apa namanya udah malam juga dan memang pelajarannya besok kita lanjutin lagi. Jangan lupa absensi. Yap, linknya masih sama dan ingat ini pelajaran ke eh pertemuan ke 4 ya. Jadi pilihnya yang keempat. Ya? Oh. Aduh lagi yang harus diingetin tugas. Boleh mas diingetin lagi untuk tugasnya. Tugasnya adalah eh, semua yang udah dikerjain ya kalau misalnya ternyata udah lebih dari eh, apa namanya tadi study dua ya udah di share aja masukin ke gitnya. Oke, okay. masuknya kemana? Ke branch-nya. Bikinnya gimana? Git branch. Habis itu baru masukin foldernya, terus git push. Oke. Okay. Baiklah. Enggak ada lagi untuk malam ini. Kita udah berhasil melewati dua studi. Jadi terima kasih banyak. Udah belajar. Nah, lanjutin lagi, tonton lagi, dan kerjain. Lanjutin aja. Kak sendiri misalnya. Nanti, kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya di Discord. Bisa juga tanya di uh, pas live session, hmm, Biasain aktif ya. Kelihatan kan, nanti uh, Ruby itu mudah dan nanti Rails lebih majak mudahnya, tapi nanti kita lihat aja. Eh, uh, apa namanya? Jadinya kan bakal jadi lebih enak kalau ngerti basicnya. Oke. Okay? Arigato. Udah beres kalau nggak ada question, nggak ada ini. Udah. Kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto. Terima kasih, Pak Sakti. Oh iya, foto. Gimana foto. tuh foto? Ya, foto aja kalau nggak ada mau foto. Siapa <laughs> tadi sebagai tetap Masih ada ini. Masih ada? Oke, ya yaudah. Kalau gitu saya stop screen dan nyalain kameranya. Kita foto dulu. ya pada burung semua 1, 2, 3. Okay. satu dua tiga oke okay. ini satu halaman nih ya. oh, kurang ya nggak apa apa berarti kuenya bagi bagian dapatnya gede Insya Allah. ya udah Ya udah, tetap semangat ya. Besok belajar lagi. Kemudian hmm, oh iya. Sabtu Ahad ini orang oh, enggak kan? Bukan-bukan Sabtu Ahad ini, nanti lagi. Nanti dikabarin lagi untuk ganti yang hari Jumat kemarin. Jadi kita uh, kapan lagi pak? Soalnya kan kita kan kemarin kan udah polling kan Senin, Selasa, Rabu ya. Hmm, kita terusin besok. Besok ada... Rabu lagi. Enggak, bukan, hari besok Kamis. Oh, Kamis lanjut lagi. Kita Kamis lanjut, Jumat lanjut. Maksudku, uh, saya lagi nyari hari yang lain, hari uh, hari lain selain Senin sampai Jumat, yang ini untuk mengganti Jumat kemarin, yang harusnya jadi pertemuan kedua. Oh, baik, baik. Ya, tapi sekarang pertemuan kelima akan dilanjutkan di hari besok, Insya Allah malam, uh, Kamis malam. Baik, jam yang sama. Oke, okay. yo, baik. assalamualaikum. Waalaikumsalam.